Ikhwatal Islam, saudaraku muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang indah ini. Sebuah majlis yang luar biasa di mana kita tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang mana di sana dilakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Sehingga senantiasa kita mengucapkan kepada kita bersama Ikhwatul Islam, bagi mereka yang datang ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dua raudhah. Dan raudhah itu ada dua. Yang pertama raudhah secara makna khusus, yaitu raudhah yang ada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ada raudhah dengan makna secara umum, dan itu bisa kita dapatkan di mana saja. Dan raudhah makna secara umum tersebut adalah apabila seseorang kaum muslimin mereka berkumpul berzikir, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, juga membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan raudhah. Dan Allah kumpulkan kita dua raudhah sekaligus sehingga kita senantiasa memanfaatkan nikmat tersebut di manakala kita berada di kota Madinah, kota yang dicintai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami, cintanya kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami cinta terhadap kota Mekah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Sehingga kita memanfaatkan nikmat tersebut ikhwatul Islam, salah satunya adalah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membacakan di antara salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di antara salah satu hadis yang berkaitan dengan kota Madinah, Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Sesungguhnya kota Madinah merupakan tanah yang haram, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu al-Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan aku pun mengharamkan kota Madinah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia keharaman kota Madinah melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keharaman kota Madinah melalui lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinatu haram. Sesungguhnya kota Madinah merupakan kota yang haram. Dan kemarin telah kita menyebutkan sedikit daripada makna haram. Haram itu artinya hormat. Hormat itu diambil dari kata-kata haram, menghormati, menghargai, mengetahui mana batasannya, mana aturannya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itulah disebut dengan haram. Al-Madinatu haram. Madinah itu merupakan tanah haram. Ma baina 'airin ila thawr. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara bukit Air dengan bukit Thawr, sebuah bukit yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, karena haram itu artinya adalah bagaimana kita harus mengetahui aturan-aturan yang ada di dalamnya. Karena dikala kita berada di tanah haram, kita harus mengagungkan tanah tersebut. Kita bukan berada di tanah halal, karena ada tanah halal dan ada tanah haram. Dan tanah haram yang ada di dunia hanya dua. Yang pertama haram Mekah dan yang kedua haram Madinah setelah diutusnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setiap para nabi dan para rasul mereka memiliki haram-haram tersendiri, namun dikala Allah utus baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yang haram itu adalah Mekah dan juga yang haram itu adalah Al-Madinah, sehingga disebut dengan Al-Haramani Asy-Syarifan, yaitu dua tanah haram yang harus kita muliakan, yang harus kita hargai, yang harus kita hormati sesuai dengan namanya haram. Haram itu apa artinya? Ada aturan dikala kita ada di dalamnya. Karena memang di antara nama kota Madinah ikhwatul Islam, nama kota Madinah adalah Darul Abrar, yaitu mereka-mereka rumah bagi mereka yang menginginkan kebaikan. Begitu juga nama kota Madinah Darul Akhyar, yaitu mereka-mereka yang ingin melakukan kebaikan. Darus Salamah, kota Madinah disebut dengan Darus Salamah, yaitu tempat yang di sana betul-betul selamat, aman, tenang, nyaman. Sebagaimana juga disebut dengan Darus Sunnah, karena memang diterapkan sunnah. Sehingga dikala kita berada di tanah haram, kita harus tahu apa aturannya, apa batasannya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan.
selain kita beribadah kepada Allah, karena memang dikala kita berada di kota Madinah, jangan kita lewatkan hari-hari kita kecuali hari tersebut ada manfaatnya, sehingga dikala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena datang ke kota Madinah ikhwatul Islam adalah nikmat yang luar biasa. Makanya senantiasa kita sebutkan mereka yang datang ke kota Madinah, mereka itu disebut dengan Duyufur Rahman, atau mereka yang datang ke Tanah Haram disebut dengan Duyufur Rahman, yaitu para tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan tamu manusia, namun kita merupakan tamu Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga jangan ada di antara kita yang melewatkan momen-momen yang indah ini, kecuali di sana ada kebaikan yang memiliki makna yang luar biasa, agar kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping ini merupakan nikmat, di samping ini merupakan nikmat yang Allah hadiahkan kepada kita, namun kita juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan momen-momen di kala kita berada di haram, mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam.